Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau nge-review satu produk sheet mask dari Switzerland yang dimana-mana reviewnya tuh kayak wow banget, sampai aku merasa segitu bagusnya kah si sheet mask ini. Produk kali ini dari Dr. Scott's, produk Switzerland, dan adalah Steam Cell Mask. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan komen pengalaman kalian ya. Untuk masker Dr. Sats ini katanya beda daripada yang lain loh, karena dia menggunakan stem cell formula, di mana stem cell formula ini dapat mempercepat produksi kolagen dan meregenerasi kulit. Selain itu masih banyak fungsi-fungsi dari si masker ini, seperti mengurangi kerutan halus, memperkecil pori-pori, untuk warna kulit yang tidak merata, sampai untuk masalah jerawat. Jadi kayak one stop solution buat semua permasalahan kulit. Kalian yakin masker ini nggak overrated? Karena harganya itu cukup pricey, di mana satu box ini dibanderol harga Rp350.000, isinya 5 lembar. Di mana satu lembar masker ini kalau kita hitung ya, jadi sekali pakai doang itu Rp70.000, dan itu lumayan pricey satu kali pakai loh. Yuk kita lihat review jujur saya hari ini. Sebelum kalian gunakan masker ini, pastikan wajah kita sudah dalam keadaan bersih. Kalau saya sih, sehabis cuci muka, saya masih menggunakan toner sebelum pakai masker ini biar lebih bersih aja. Jangan lupa maskernya disimpan dulu di kulkas beberapa jam sebelum kita gunakan, biar pas kita gunakan tuh dingin dan adem. Saat kita buka si kemasan masker ini, ternyata dilapisin kertas plastik lagi biar bentuk si masker nggak lari kemana-mana dan lebih mudah untuk dipakaikan ke wajah. Untuk tekstur dari masker ini aku suka banget karena dia tipis, jadi nempel banget ke wajah dan nggak terasa berat di muka, dan bentuknya juga pas. Cuman mesti hati-hati pas melepas masker ini dari si plastik karena saking tipisnya jadi agak mudah sobek. Sementara esen dari masker ini seperti gel yang agak encer, tidak kerasa lengket, dan mempunyai wangi yang segar. Untuk isi esen lebih dari si masker ini di dalam plastik bungkusnya itu lumayan banyak, sehingga saat aku pakai masker, aku tuh top up terus. Aku pakai masker ini di ruangan kamar ber-AC biar dingin, dan itu kalian boleh pakai sampai dia kering atau ya mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam. Selagi aku tiduran, aku masih top up esensinya ke atas si masker, dan masih ada sisa juga buat aku oles ke tangan, ke kaki, dan ke bagian leher, di bagian kulit mana yang kalian rasa dibutuhkan. Setelah aku pakai masker ini sampai kering, aku lepaskan, itu di wajah kerasa banget enak, nggak ada seperti lengket-lengket bekas dari esensi masker ini, sehingga mau aku bawa tidur pun aku nggak takut nempel ke bantal. Setelah kita pakai masker ini, kita nggak perlu pakai skincare malam lagi ya, karena esensinya tuh masih basah banget di muka dan itu masih menutrisi muka kalian sampai pagi. Ini kalian bisa lihat mukaku besok paginya setelah aku bangun tidur, itu mukaku glowing. Sebenarnya kalau dari sisi glowingnya, jujur aja beberapa masker yang lain aku pakai pun dibangun paginya itu glowing. Cuman masker ini beda daripada yang lain, bukan hanya soal efek glowing. Yang paling kaget pas aku cuci muka, pas mau mandi paginya, itu ya ampun, mukaku tuh kayak halus banget, kayak aku habis scrub. Di situ aku merasa, ya cuman dalam satu malam itu tekstur mukaku tuh langsung berubah dan jadi langsung lembut banget beneran. Bukan hanya sampai di situ aja, efek dari lembutnya si muka ini itu sampai kayak 3-4 hari, dan mukaku selagi 3-4 hari itu cerah banget, dan saat pakai makeup jadi lebih nempel dan pori-porinya jadi lebih smooth. Jadi memang kayak wow banget sih, dalam satu kali pemakaian aja efek masker ini seperti yang orang-orang katakan super bagus. Jadi walaupun harganya Rp70.000, aku tuh kayak worth it banget buat dicoba. Bukan hanya masalah tekstur kulit, tapi wajahku tuh juga jadi lebih cerah dan lebih kayak bright,
kalau untuk glowingnya ya, jujur aja menurutku kurang lebih sama dengan beberapa masker yang bahkan harga lebih murah, sama-sama glowing. Tapi yang bener-bener bikin dia nggak sama, aku nggak pernah pakai masker di mana kulitku tuh jadi halus banget dan licin banget. Aku tuh pernah pakai masker sheet mask yang kayak gini, yang lebih mahal, yang satu lembarnya 100 ribuan dari merek terkenal juga. Tapi itu efek yang kerasa tuh lebih ke glowing, cerah. Sementara dokter saat ini bedanya yang beneran kayak kamu cuci muka sampai 3-4 hari itu kulitmu tuh kerasa kayak habis scrub, licin banget. Itu kayak wow sekali. Sementara waktu aku pakai masker ini dalam kurun waktu satu lembar itu aku pakai seminggu sekali, aku sih nggak bisa nilai masalah jerawat ya, karena memang mukaku tuh kadang-kadang ada jerawat, kadang-kadang enggak. Kalau lagi kayak enggak PMS, mukaku tuh jarang banget jerawatan. Tapi banyak banget temanku yang udah nyoba si masker ini, memang kata mereka saat kamu lagi jerawatan dan kamu pakai masker ini, kayak jerawat kamu tuh nggak nimbul, bahkan mau timbul yang baru pun jadi sangat berkurang. Jadi gak heran si dokter saat ini seperti holy grailnya para wanita, dan jujur aja ini menjadi salah satu skincare favorite aku, dimana review-reviewnya itu gak heran tidak overrated dan memang bagus banget. Tapi aku mau share tips aku untuk ke kalian gimana kita pakai masker ini supaya gak kerasa terlalu pricey. Kalian jangan coba berpikir untuk nyimpan si essence lebih dari si masker ini ke dalam cup dan buat dipakai besoknya ya, karena untuk essence dari steam cell mask ini cukup begitu dibuka harus langsung dihabiskan untuk menjaga kualitas dari essence-nya. Tips aku buat kalian gimana kita bisa pakai masker ini supaya nggak kerasa terlalu mahal. Kalau memang punya budget lebih, pakai seminggu sekali itu bagus. Tapi kalau memang kalian merasa pakai seminggu sekalipun masih lumayan mahal, kalian boleh pakai masker ini di saat-saat kulit lagi butuhin aja, seperti saat kalian habis kegiatan outdoor seharian, kejemur atau kena debu, malamnya kalian pakai supaya kulit kalian tuh tidak sunburn atau juga kulit kalian tidak tubur jerawat. Atau saat-saat kalian mau PMS, lagi beruntusan, lagi jerawatan parah, atau juga kalian habis perawatan dari dokter. Contohnya kemarin saya habis IPL, kan 1-2 hari kulit tuh kerasa kering banget. Jadi saya pakai si masker ini, bikin mukaku teksturnya jadi tambah bagus, regenerasi kulit juga lebih cepat. Atau juga saat kalian habis laser, kan biasanya ada laser yang ablatif yang ngelukain muka, itu kalian boleh pakai 1-2 hari setelah laser pakai steam cell ini supaya regenerasi kulit dan penyembuhannya juga lebih cepat. So, masker ini tuh worth to buy, worth it banget buat kalian coba. Dan ini tuh mesti ada buat nyelamatin saat kondisi kulit kalian tuh lagi gak bagus. Ini aku cinta banget dan benar-benar one of my favorite skincare. Oke, sampai di sini aja review kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan komen ya, biar saya tetap semangat bikin video-video baru. Bye-bye.